Halo teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menunjukkan tutorial mengakses e-learning dari Universitas Negeri Manado yaitu amelia.unima.ac.id. Tujuan dibuat website e-learning amelia.unima.ac.id ini yaitu sebagai media pembelajaran online untuk mahasiswa di Universitas Negeri Manado. Media ini dapat kita akses dalam smartphone kita ataupun dalam PC laptop kita. Kita langsung saja, untuk yang pertama kita buka di Google Chrome atau apapun itu. Kita masukkan website amelia.unima.ac.id. Di sini adalah tampilannya. Dan selanjutnya kita login. Untuk login kita masukkan username dan password kita. Username itu berupa NIM kita di kampus. Nah, ini adalah tampilan dashboard kita setelah kita login. Di sini saya sudah masuk dalam 3 kelas, yaitu kelas jaringan komputer, kelas pemrograman desktop, kelas hukum dan etika profesi. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana sih cara mencari mata kuliah kita cari di sini, kita klik tombol search. Lalu kita search courses, yaitu mata kuliah yang akan kita cari. Contohnya saya akan mencari hukum dan etika profesi. Di sini muncul beberapa kelas hukum dan etika profesi. Tapi kita harus memilih kelas yang telah kita kontrak. Contohnya saya kontrak hukum dan etika profesi kelas Alfrina Mewengkang. Kita enter this course atau kita masuk di dalam kelasnya. Ini adalah kelas dari C. Alfrina Mewengkang. Di sini sudah ada beberapa materi dan juga tugas mandiri. Contohnya ini topik pertama, an overview of ethics. Kita buka materinya. Ini dia contoh materi kelas mata kuliah yang dimasukkan di dalam amelia.unima.ac.id. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mensubmit tugas dalam amelia.unima.ac.id. Contohnya di sini tugas mandiri 1. Nah, di sini saya sudah mensubmit tugas saya di file submission. Di dalam submission status ini, kita akan mengetahui nilai kita dari tugas yang telah kita submit, juga deadline kapan tugas itu akan berakhir. Nah, selanjutnya kita akan melihat mata kuliah apa yang sudah mengakses amelia.unima.ac.id. Untuk yang pertama, kita klik fakultas, kita pilih fakultas kita, contohnya teknik. Dan di sini akan muncul teknik-teknik apa yang kita ambil, contohnya teknik informatika. Dan ini dia mata kuliah-mata kuliah yang telah mengakses amelia.unima.ac.id. Di dalam amelia.unima.ac.id ini, kita juga dapat melihat teman-teman kita yang sedang online atau yang sudah menggunakan website amelia.unima.ac.id. Kita pergi ke beranda, kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini adalah teman-teman kita yang online dan sudah menggunakan
amelia.unima.ac.id. Demikian video dari saya. Kiranya video tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian, mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu atau masih belajar untuk mengakses amelia.unima.ac.id. Semoga bermanfaat.